bisa bikin semua terkejut. Pengakuan mengejutkan dan aneh Roberto Mancini usai timnas Indonesia berhasil curi poin dari Arab Saudi. Pelatih sekelas Mancini sampai bikin alasan begini saat lawan timnas. Bikin Asia gempar. Media Vietnam malah sebut timnas Indonesia begini usai berhasil tahan imbang Arab Saudi. Bikin Asia gempar. Media Vietnam malah sebut timnas Indonesia begini usai berhasil tahan imbang Arab Saudi. Hasil imbang timnas Indonesia saat berlaga melawan Arab Saudi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 mendapat porsi pemberitaan dari media-media Vietnam. Skor imbang yang menjadi hasil akhir laga dianggap sebagai kejutan oleh media Vietnam. Saking gempar akan satu poin yang diraih Indonesia, Bongda sampai memilih diksi "gempa" dalam judul berita. Hasil Arab Saudi 1-1 Indonesia, Indonesia bikin gempa, tulis Bongda dalam judul hasil pertandingan yang berlangsung Jumat 6 September dini hari. Selain mengibaratkan hasil seri dengan gempa, Bongda juga menyebut Indonesia mengejutkan semua orang saat menahan imbang Arab Saudi. Media-media Vietnam juga menganggap skor akhir tim merah putih saat bertandang ke Arab seperti kejutan. Indonesia membuat kejutan saat mereka bermain imbang 1-1 dengan tuan rumah Arab Saudi dalam laga pertama di grup C fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada dini hari tadi, tulis Fan Express. Media yang sama juga menyebut permainan Indonesia menyulitkan Arab Saudi untuk bermain leluasa selama 90 menit. Sementara media lainnya membubuhkan kata kejutan dalam judul berita hasil pertandingan. Indonesia buat kejutan di fase ketiga kualifikasi Piala Dunia, tulis Neos. Media Malaysia Stadium Astro juga menyebut Indonesia membuat kejutan. Selain itu, media negeri jiran ini juga menyatakan skuad Garuda bermain apik pada awal laga. Prestasi Indonesia di fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 terus membuat kejutan ketika berhasil mengimbangi Arab Saudi 1-1. Indonesia memamerkan permulaan yang cemerlang dengan Ragnar Oratmangoen membuat Indonesia memimpin lebih dulu pada menit ke-19 sebelum Musab Fahd Al-Juwair menyamakan kedudukan beberapa menit sebelum turun minum, tulis Stadium Astro. Bisa bikin semua terkejut. Pengakuan mengejutkan dan aneh Roberto Mancini usai timnas Indonesia berhasil curi poin dari Arab Saudi. Pelatih sekelas Mancini sampai bikin alasan begini saat lawan timnas. Pelatih Arab Saudi, Roberto Mancini, mengkritik liga lokal yang terlalu didominasi pemain asing setelah timnya mendapatkan kejutan dari timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia. Arab Saudi memperoleh hasil tak terduga pada pertandingan perdana grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung Kamis, 5 September 2024 di Jeddah. Meski bermain di kandang dan menghadapi timnas Indonesia yang peringkatnya 77 posisi lebih rendah di FIFA, Arab Saudi diunggulkan untuk meraih kemenangan besar. Namun, skuad asuhan Mancini justru tertahan di kandang sendiri dengan hasil imbang 1-1. Tim tamu, Indonesia, unggul lebih dulu lewat gol Ragnar Oratmangoen di menit ke-19, sebelum tuan rumah menyamakan kedudukan lewat gol Musab Al-Juwair di penghujung babak pertama pada menit ke-45. Hasil imbang tersebut mengecewakan Arab Saudi. Dalam konferensi pers usai laga, Mancini menyoroti Liga Arab Saudi yang tidak memberi banyak kesempatan bagi pemain lokal untuk bermain. Mancini menjelaskan bahwa dominasi pemain asing, dipimpin oleh bintang-bintang seperti Cristiano Ronaldo, membuat para pemain lokal kesulitan menjadi starter di tim-tim mereka yang berdampak pada performa tim nasional.
pemain timnas Arab Saudi harus menjadi starter di klubnya. Saya punya 20 pemain yang hanya duduk di bangku cadangan dalam pertandingan-pertandingan liga lokal, kata Mancini sebagaimana dikutip dari Arya Diah. Tidak ada solusi untuk dilema ini. Kami hanya harus bekerja lebih keras dengan pemain-pemain ini, sambungnya. Bruno Fernandes menyebut bahwa para pemain timnas Portugal sampai lelah menghitung rekor yang sudah dicetak oleh Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo kembali tampil hebat untuk timnas Portugal pada laga pertama UEFA Nations League 2024 hingga 2025. Ronaldo menjadi salah satu pencetak gol dalam kemenangan 2-1 Portugal atas Kroasia pada matchday 1 UEFA Nations League di Estadio de Sport Lisboa e Benfica, Kamis, 6 September 2024. Gol mega bintang Al Nassr itu tercipta pada menit ke-34 lewat kerja sama apiknya dengan Nuno Mendes. Nuno Mendes mengirimkan umpan panjang dari sisi kiri lapangan dengan arah diagonal. Bola menukik ke bawah dan tepat berhenti di kaki mega bintang Portugal, Cristiano Ronaldo. Tanpa kesulitan, Cristiano Ronaldo meneruskan bola dengan kaki kanannya tepat di muka gawang. Gol CR7 terjadi begitu cepat hingga kiper Dominik Livakovic gagal melakukan antisipasi. Berkat catatan ini, Ronaldo berhasil mencapai koleksi 900 gol sepanjang karirnya. Ia mendekati ambisi pribadi untuk bisa mengakhiri karir dengan catatan 1000 gol. Catatan tersebut jelas menjadi rekor lain bagi Ronaldo dalam karirnya sebagai seorang pesepak bola. Ucapan selamat pun datang dari berbagai pihak, tak terkecuali kompatriot Ronaldo, Bruno Fernandes. Selepas pertandingan, Bruno sempat diwawancarai mengenai rekor yang berhasil diraih oleh rekan setimnya itu. Bruno mengaku bahwa para pemain timnas Portugal sampai lelah dan sudah berhenti menghitung gol-gol yang dicetak oleh Ronaldo. Hal itu disebabkan gol-gol yang dicetak oleh penyerang berusia 39 tahun tersebut sudah terlalu banyak. Meski demikian, Bruno dan para pemain Portugal lainnya sangat bahagia dengan raihan pribadi Ronaldo. Seolah, rekor sudah menjadi hal yang biasa dalam kehidupan Ronaldo. Itu adalah angka yang sangat spesial dan kami sangat senang untuknya. Selain menjadi Cristiano, ia juga membawa nama negara kami ke level tertinggi, seperti yang telah ia lakukan selama bertahun-tahun. Itu hanyalah hal yang biasa dalam kehidupannya.